Okey, ini yang menggunakan kamera tentu tulis ungkapan mewakili luas kawasan P. Dia bagi apa? Dia kata loran tau berlorek P dan Q itu dengan luas 10 unit. Maksudnya P campur 10 tu sebab dia kata done. P dan 10 tu ialah 10 unit kan. Jadi menggunakan kamera tentu tulis ungkapan kawasan P. Kawasan P mana? Kawasan P yang ni. Ya, kawasan P yang ni. Okey, jadi dia garisan atas ni ialah fx tolak dengan yang 2x ni. Kekangan dia kosong k. Fx tolak 2x k 2x kan. Okay, jadi jika area P ialah 6 unit, cari nilai bagi k. Luas P ialah yang tadi kita dah tunjukkan tu. Okay, 10 ni sebab yang tadi tu ni dia bagi 6 tolak dengan 2 ini k. Okay, ni saya tulis betul ni k. Okey. Ni K ni kosong. Kosong dah ada. Okay. X, 2, X. Jadi 10 tolak 2. X kuasa 2 per 2 kan. Yep. Okay. Okay ni macam ni. K ni kosong. Okay ni macam ni. Okay. X kuasa 2 per 2. So dapat masukkan nilainya. Dapatlah macam ni kan. Okay ni. Seterusnya. Yang ni pula, dia kata dia bagi equation ini nyatakan apa tu yang dah kita dapat nilai untuk dengan cara membuat suitable set line graph, how the value P boleh didapati ya. Jadi bila kita buat macam ni, kita kena pastikan untuk dapatkan YMX tambah C ni, C tu tak ada X kan. Jadi untuk tak ada X, kita tengok ni PX ni QX kuasa 2, kita boleh buang X tu. So kita letak X, ni letak X, potong-potong. So ni tinggal Q, X, ni P. Kita dapat C. Lepas tu bawah tu ada 2, kita naikkan atas. So kita susun balik, dia jadi macam gini kan. Jadi graf X, Y melawan 1 per X. Kecerunannya 2Q, pintasan dia ialah Y sangat 2P. Okay ni. Okay ni, menunjukkan sektor OA dengan OB pada satah catus ABN. Nyatakan dalam bentuk XY, so 3 per 4. Nyatakan AB, AB ialah AO campur OB, itu terbalikkan 3 per 4 tu. Okey, negatif 3 tu negatif 4 kan. Campur, okey, dapat 41. 4I campur J. Kalau ikut logik kan, memang 4I ke sini memang 4, naik ke atas 1 kan. Ini 4, ini 5 kan. Okey, betul depan dia. Okey, seterusnya. Okey, A sama KB ya. 9 R tolak 2 dia kata selari, kita buat macam itu. Lepas tu kita ambil 9 sama 3K. Okey, ambil R tolak 2. Okey, dapat macam ni. Okey, dapat ni. Okey, betul depan dia. Okey, seterusnya 2 1 tolak cos X, di mana 0 hingga 360 darjah. Kalau kita tengok CASTN, cos yang ini positif, cos yang ini pun positif. Okey, jadi cos dia kosong boleh, tenang darjah pun boleh. Okay, ni 1 tolak cos X, sin tu jadikan 1 tolak cos 2X. Masukkan. Okay, ni saya pada yang comot ni. Okay. Okay, awak akan dapat macam ni. Dan awak gantikan dengan cos X dengan Y, awak akan dapat macam ni. Bila cos X dan 1, tekan shift cos tu dapat kosong darjah kan. Masih ada lagi, nak dapat 1360 darjah. Ini pula dibagi sin X sama K. Kalau sin tu negatif X, K ialah negatif K kan. Lepas tu second X sama 1 per cos X. Yang ini kita kena buat macam ni. Sin X sama K. So tak K tak 1. Sini mestilah 1 tolak K cos 2 ikut teorem Pythagoras. Lepas tu kita ambil cos X ialah 1 tolak K cos 2 per 1. So masukkan. Kita dapat. Okay, tamat lah. Itu saja yang dapat saya terangkan pada malam ini.